Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mariati Aprilianisi, biasa dipanggil Lia. Aku berasal dari Kota Bengkulu. Kali ini aku akan membawakan lagu dari Ambon, yaitu lagunya Melky Guslow yang berjudul Sio Mama. Kuliah di UNIP. Ya. Sio tete manise,
surga betapu mama Siu Mamae, ya lagu ini dari Indonesia Timur ya, lagu dari Ambon. Ya. Ini mengingatkan aku beberapa puluh tahun yang lalu waktu ikut di PPAP, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dulu. Jadi saya tahu lagu ini ya. Ini kayaknya Mariati ini bawa lagu memang Mariati, ya. Bukan asli. Orang yang bawanya kayak gitu, jadi yeah. memang itu yang kita cari ya. Yeah. Oke, Mariati bagus sekali dari teknik pembawaannya, artikulasinya juga jelas bagus ya. Dan kayaknya no comment deh aku yang ini. Alhamdulillah. Nanti untuk dinamika improvisasi atau note-nya, dan note-nya nanti itu Bang Yolizar ya. Yeah. Dan saya penasaran Mariati ini nanti. Bawa lagu-lagu lawas yang tahu apa sih? Sepanjang jalan kenangan tahu. Soalnya kalau suara Mariati ini dia karakter kamu tuh termasuk tergolong karena saya ketika saya mendengar referen tadi kayaknya Mariati ini suaranya sebenarnya tinggi sih kayak gitu loh. Iya. Yeah. Tinggi. Mm-hmm. Ya, jadi ya dia bilang pede ya. Memang harus pede lah, yeah. Calon bintang itu harus pede, ya kan? Coba dong lagu refrennya aja, lagu-lagu lawas, coba. Lagu lawas. Iya. Ah, tahu enggak lagu itu? Boleh. Boleh. Coba refrennya. Iya. Andaikan kau datang kembali. Jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Oke. Makasih. Udah Bang Yulicar, aku gak ada komen lagi deh. Aku juga gak ada nih kayaknya. Canda. Oke. Mariati, ini lagu benar kata sirkan saya Bang Irul, bahwasanya lagu ini lagu Ambon, Sio Mama. Sio Mama ini arti dan maksud dari lagu ini mengingatkan anak kepada sang orang tua harus berbakti kemanapun dia berada, bakti anak kepada orang tua itu harus selalu ada. Jadi maunya lagu ini bagaimana kita menghayatinya dengan full ya, maksudnya Sio Mama beta rindu mau pulang ingat kampung halaman pandangan kita kemana gitu loh. Beta balon balas mama, mama pun capek Sio dulu gitu loh. Jadi penghayatannya itu harus penuh, jangan bernyanyi, memang karakternya karakter dia sendiri saya suka. Kalau boleh tambahan, penghayatannya itu pandangannya sedikit ke atas. Seolah-olah kita berada di suatu perkampungan dan di sana ada ayah, ada ibu dan saya ingin pulang kampung gitu loh. Iya. Ya, kalau nyanyiin lagu ini lagi kapan-kapan di mana aja. Karena lagu ini pernah saya nyanyiin di event-event acara, permintaan-permintaan ya, lagu-lagu daerah saya pernah bawa ini. Boleh kita coba ya lagu ini, ulangin ya lagu ini ya, kita coba ya. Oh boleh. Nadanya si Mariati gak apa-apa, nanti saya bantu nadanya ya. Dari awal? Iya. Ya boleh.
20 tahun lalu, beta masih kecil. Oke, Mariati boleh kembali ke tempat istirahatnya ya. Oke, sukses Mariati. Amin, terima kasih semuanya. Iya.